coba cek deh. Mas, apakah? Halo, halo, halo. Hidup lagi, cek itu lagi. Patah dia, Mas Kama. Tadi. Boleh gue. Udah mulai oke ya. Halo teman-teman, thank you for watching. Kalian sedang menonton Scream Keras bersama ORS. Ini sekarang match kedua. Kita lihat deh ada siapa aja di match Scream Kerasnya ORS. By the way, untuk kalian yang belum tahu, ORS itu adalah Ola Ramlan Squad, e-sport baru yang didirikan oleh Ola Ramlan. Kalian pasti kenalkan Ola Ramlan siapa. Beliau masuk ke dalam e-sport baru-baru ini dan membentuk tim yang namanya ORS, singkatannya Ola Ramlan Squad. Oke, yang sudah masuk adalah Ustadz Kongguan. Lah, tadi Bapak Kongguan. Oh, ada Bapak Kongguan, ada Ustadz Kongguan. Keren, R2Q punya R2Q Wrath. Tim 1, di tim 2 ada timnya Nadia Sayang, Morph Dan-nya, Montana Pensi. Di tim 3 ada Bang Jeb, Teteo Guys, TP God, Godfinger Rexar. Tim 4 ada SMBG, SMBG M, ada Bani Tayo, Kinoi, dan Jaep. Mantap. Di tim 5 ada SMBG B, Bani Hehe, Ruthless, Salvatore, Marvelous. Di tim 6 ada tim ladiesnya SMBG, kecuali yang nomor 3 ada Bayu Lisa. Dia ngapain masuk situ? Kayaknya salah satu dari salah satu dari membernya lagi OTW pulang katanya. Jadi kalau sempat nyampe rumah sebelum di start, mungkin Bayu Lisa akan cabut. Ada Aul, ada Milia, ada Octav. Mantap. Di tim 7 ada tim Nero, ada Cadet Snake, siapa lagi? Dulu, nih. Oh ya benar, apa? Ada Cadet Snake. Oh baru dua yang masuk. Di tim 8 ada IOG, Spicy, Changchut, D2 Qmin. Tim 9 ada N9M Joker, Jeff, Kranz, Stone. Di tim 10 ada GBH. GBH atau Gidi? Kayaknya Gidi deh. Tim 11 ada SE. Keren tuh namanya. SE dengan X jadi Sex Asik, Sex Zion, Psycho, Stain, dan GK Mood. Tim 12 ada tim Red. Naked, Awad, Hazel, dan Raz. Tim 13 ada ORS, Feng, ada Astro 10, Zahrir, dan Poris. Di tim 14 ada Aegis, Aegis Ultima, Dutchman, Rice, Bezi. Di tim 15 ada ORS lagi, ORS Fire kali ini. Ada I'm Bon, Zion, Sky, Davin. Yang tadi dapat chicken dinner di match pertama, tim 16, ORS Star, ada Rusher, Invi, Zartex, dan Myth.
sebelah ada RS Hawk, Anubis, Caca Sayang, Mabi, sama Amsku X High. Tim 18, nampaknya tim 18 ada ORS Ladies nih, ada Cutie, Seal, Ice, dan ORS Rin. Siapa sih? Wow, sudah di start ternyata teman-teman. Sudah di start, saya belum selesai ngomong apa-apa, ternyata sudah di start. Okay, kita akan menyaksikan match kedua dari Scrim Crush by ORS atau All Aramlan Squad, di mana tim gua SMBG juga ikutan. Ada 3 tim SMBG yang masuk, tim M, B, sama G, ladiesnya. Ini sebenarnya fun match, tapi lumayan keras. Jadi kita coba lihat bagaimana hasilnya. Okay. Match kedua akan dilakukan di Miramar. Kita lihat mapnya, langsung aja kita buka mapnya. Langsung kita lihat ada total 22 tim di dalam ini. Tim 1 tadi ada Bapak Kongguan, Ustadz Kongguan. Yoi, gue lagi anjir, gue lagi live ini. Iya betul, ada 22 tim ternyata di dalam. Oke, tim pertama yang turun adalah tim 20, nampaknya mengambil La Cobreria. Dan tim 11 yang turun kayaknya merata nih, turunnya merata sekali dari awal. Oh, di awal gak banyak yang turun ternyata ya. Jadi berharap di awal-awal tuh udah mulai banyak untung, karena lumayan banyak kompan yang bagus. Ada Tore Abu Mahada ini yang apa namanya, yang banyak danau-danau ini juga keren sih. Tapi ternyata tidak ada yang mengambil kompan itu. Kampung militer itu sebenarnya banyak banget. Apa namanya, lookingannya. Tampaknya lumayan rata, banyak yang turun ke tengah teman-teman. Ada tim 4, 16, 10, 12, 22, 17, rame banget nih yang turun di tengah. Nampaknya ini apa sih, ada yang terlihat di Bajo. Wah, ngeheng bro, kenapa ngeheng bro, kok ngeheng gue, loh kok gue balik ke sini, kok mana sih Siro, seperti itu. Loh, kok gue balik ke sini? Apaan nih? Udah deg-degan aja.
Okay. Nampaknya semua sudah mulai melakukan. Belum apa-apa ternyata di Pekado sudah mulai ada tembakan. Ada senjata tapi kok dia pakai pistol aja. Von Voni tim 22 sempat menok dari ORS Hawk. Apakah ORS Hawk masih bisa di revive? Amsko Arai juga ditinggal sendirian saja terkena di situ timnya. Kurang tahu di mana Agus Ultima Fire. Oh aduh, ORS Fire sudah mulai tembak-tembakan bagaimana itu. Chancesnya dia kemudian besar bisa Envin. Waduh, disuruh end tuh katanya. Kena ada granat tuh. Gak bisa di end. Temennya, tunggu temennya dulu. Temennya, gak ada granat ya. Akhirnya temennya melihat keberadaan antara Davin dan Bezi. Dan BK pun datang. Apakah mereka akan nge-push? Oh, Bezi mencoba untuk merevive Ultima. Sedangkan Rice turun menjaga posisinya Davin. Davin mencoba untuk lari ke belakang dan hiiii. Kita bisa mendengar suara karena ini kayak di all ya Madin. Di push. Apakah di push? Kita lihat Davin berada di Davin lagi ngapain sih? Lupa lagi di push Davin. Wah, mereka lagi di depan-depan. Neo Cadets
Morph ternyata masih ada di situ. Morph Relic. Oh, sorry. Mereka satu tim. Sorry, kira Nero. Halo bang semua, udah ada yang mati kah? Banyak yang udah mati. Bisa denger gua enggak? Ada bro, halo, ada bro. Halo. Ada bro, di end bro, pakai DBS. Okay. Bang masih mending mati sama DBS bang, kami mati sama Bagi gara-gara Cimabe ini, idiot. Oke, OS Fang, kita ke OS Fang. OS Fang, kami mati ditabrak bang, enggak, pakai pistol. Squad apa kamu bang? Kami dari... Apa be? Nama squad kita lupa. Ya, dia lupa nama squad. Anjing, Hulk sama squad sendiri lupa. Hulk, kami. Hulk. Kalian dari squad apa bang? Aegis. Ada yang bisa dengar gua? Wah, Aegis bang. Wih, Ultima mana bang, Ultima? Ini lagi perang ini. Bang Jeff nih, goi saja. Woi, ada Danya cu. Roll be. Watch out! Mark the location. Rollback, wah iya. Rollback bang Jeb. Ya rollback bang Jebnya. Ini audio gimana gue bisa ngomong sama mereka? Gue pengen. Jelek kah? Wah naik ke kan ke tempat sikran ya. ABD kan. Ayo bang, semangat bang. Yang udah tusun, yang udah tusun mana suaranya? Ya kami tusun pakai pistol, gak ada otak. SIV tadi bangga lah kalian nyusun pakai senjata. Oh. Knock steel knock dari tembakan tim 19N9M. Mereka benar-benar berada di atas. Berhasil mengenok salah satu dari tim ORSIV tapi kayaknya masih aman, masih bisa dikira. Iya, tahu ketabrak. Di mana nih yang lain timnya? Enggak cowok, aku pengen putar balik. Mas, bangke. Oke, mereka sekarang berada di luar zona. Apakah mereka akan melakukan rotasi? Sedangkan jika ingin mereka mana aku lihat cowok. Mereka bodoh. Atas aku lagi di TPP, lagi di lock mereka lokasi posisinya. Dan lihat. Enggak lihat aku cowok. Tayonya udah melaju kencang. Cowok nabrak kita berdua. Anjing nggak bisa belok ke kanan lagi aku cowok. Memilih untuk masuk ke zona saja tidak. Iya, aku tahu cuy ada Tayo tapi enggak tahu ke mana. Anjing. Ah, tusun lagi mereka aja ini. Oke, escape. Gimana sih? Buka WMP, dapat WMP dia. Ini gimana saya bisa ngobrolnya ya? Ini audionya mereka bisa kedengeran. Terus belum ngeliat ini gimana? Volume. Ya. Oke, tim 18 ORSIV melakukan rotasi. Dia memilih untuk keluar dari sebelah kiri. Mereka berada di lumayan jauh loh. Oke, kita lihat zonanya sekarang. Zonanya sekarang berada di bawah. Antam sudah kepalanya teman. Di tengah-tengah ada. Wah, ini padat banget, masih dua Leon. Kita ke SMBG Salvatore. SMBG Salvatore di sekitar ada Ustaz Kongguan, Bapak Kongguan. N9M. Mereka sudah melakukan peperangan tampaknya ya. Tembak-tembakan Mantulas berada di pandangan Red. Keren tidak bisa. Bapak Kaman berada di atas dan Mantulas berada di bawah. Tim nomor 1 punya advantage di posisi, sedangkan Marvelous terkunci dari bisa kemana-mana. Kita lihat Salvatore mencoba untuk melakukan backingan dengan mencoba untuk ngeflank kanan jauh, tapi kayaknya tidak berhasil. Marvelous! Ada aku buka TikTok kembali
Waduh. Kita lihat posisi ladies SMBG. Ya. Mereka nampaknya akan berhadapan dengan OLS ID sekarang. Apakah mereka bertabrakan? Nampaknya mereka akan bertemu di kompon ini. Apakah mereka akan lanjut? Mereka lanjut. Dan tidak mau berperangan, tapi entah lagi yang mereka akan lihat apa. Mereka akan tembak. Oh! Aduh, rupanya Aur pecah dan mobilnya Aur juga dimulai berhasil. Dari menimpa keluar, ternyata OLS ID sempat melemparkan beberapa tembakan dan nampak sudah mulai diberikan info kepada SMBG lebih baik yang bahwa bisa menolak dari luar zona mereka bahkan mungkin orang sudah sayang, nampaknya mereka berada di posisi yang dikunci oleh Joker. Ya, Joker berulang dengan Mordania. Mordania terkenot tadi mencoba untuk masuk ke dalam Tayo, kita tidak berhasil. Terkena Mordania dikembalikan ke nyanya Aku dari bawah kak. Sumpah aku di bawah nengok kakak. Kakak TPP aku tiba-tiba kakak depan muka aku. Loh, gimana aku TPP kan aku lagi jalan mau ngambil tayo. Kamu ya, yang TPP. Iya, kan ngambil tayo kan. Habis itu kakak ada ke apartemen aku kan ngeras kan. Iya, karena udah nyebrang. Rollback kak anjing parah kali. Sumpah, Minta rimen guys. Parah kali kak. Danya dipulangkan ke lobby danya. Apa sih bang, norak banget sih lu pulangkan lobby bang. Norak banget, lu bukan lu yang bunuh. Kenapa heboh anjir. Danya pulangkan ke lobby. Lagi PMS sih. Oke, kita lihat siapa tadi. Nah, ada yang bete nih. Aku bunuh tuh bang, siapa tadi? Beda. Aku lah yang gak bunuh. Enggak, aku bunuh kamu kan bang. Siapa lagi yang aku bunuh? N9M siapa tadi bang? Stone. Oh, satu lagi yang ngenokin aku dari bokong siapa anjing? Kak, itu posisi kak. Ganti dong senjatanya. Kawan aku di ujung belakang kakak, Jeff. Satu lagi di ujung depan kakak, Jeff. Sumpah. Bang Del, ih parah kali bang, rollbacknya bang, sumpah. Oke, di kanan. Punggungku tinggi. Ya ambil low ground. Ih, karena kayak buat jalan. Masalahnya ping kami nggak ada yang tinggi bang, 50 ke bawah semua, tapi rollback bang. Anak gue ada 152. Sker. Tapi kanan dikit kanan.
Nggak lulus. Udah bagi. Nah, lawan yang bagi aja. Bukan. Galak banget, parah. Nah, bokong kurang. Kiri. Tutup. Ya Allah. Jangan, kiri. Kiri kanan, jangan ke atas. Kiri. Ambil low ground aja, jangan ke atas. Nah. Kanan. Gak usah peduli yang belakang itu. Jauh. Jeff. Dia lompat. Apa Bang Del? Aku ngeliat kau tadi mau nembak Danya. Aku tembak kau. Sama Kak Danya, sumpah Bang. Ih Bang, sumpah. Aku nengok Kak Danya diam di tengah jalan macam bot. Udah aku tembak. Mas kau menembak, aku nembak Kak. Jangan jalan Kak. Iya. Ih parah kali Bang. Ngerti aku. Habis itu Kak Danya kan ngeras aku kan ke bawah kan. Dicumpain kan. Kan sempat TPP kan. Aku nengok Kak Danya TPP. Tiba-tiba muncul di depan muka aku. Gak ngerti lagi. Hmm, ada yang kena itu red zone tuh. Main biasa aja Mbak Nat, no sih, bingung. Kaknya. Hoi. Kaknya. Padahal tadi waktu kakak kenoin, kalau nggak KKN, tak ketawa aku itu sumpah. Aku mikir kaknya aja. Kawan aku kan jauh semua kan. Udah memang nggak usah di-reply. Bisa tadi kakak nggak usah nggakin aku. Aku tadi mikol langsung. Kaknya. Nah aku pas denger mikol, aku baru mau nyalain. Udah UN kan, baru mau nyalain. Terus udah hilang suaramu Bang. Iya, namanya udah KKN Kak, mohon maaf nih keluarga iya, nih ya kan. Makanya anak punya hilan berapa? Masih ada tuh kan. Ambil kiri. Jangan ambil kanan. Jangan ambil upper kanan. Ah, enggak, upper kiri. Iya. Tunggu mereka masuk, kanat nanti ke low ground kanan ya. Kita di atas masih ada tuh. Mereka masuk tuh. Iya, ke apart aja tunggu. Bergeser kok keren. Nanti kan mereka pada masuk. Nah, karena ambil low ground. Iya, kan pada apa tuh. Kanat boosting lu, full boosting. Tinggal siapa kaknya? Ya, ambil kanan. Enggak usah nembak kanan. Lurus lo kanan lagi, low ground. Kanan, jangan ke high ground. Kanan, ambil low ground. Sabar, Kak Nyanya. Kanan jangan ambil high ground ya, ambil low ground. Kan kok enggak bisa ambil kanan, keren. Nah, stop, high ground. Kanat ke kiri jangan ke situ kanat ya arahnya ya. Ke 20, nah lurus aja. Dede daya. Dulu bangke. Opung. Kenapa? Dulu opung. Iya Pak Op, jep pergi ya. Yo Imen. Kok bisa mati bensu dong bu? Anak jalan jongkok. Iya. Jalan jongkok, ambil kiri. Jangan nih, ambil kiri low ground kanat. Nah, terus kiri terus. Nah, cakep. Low ground lagi. Nah. Kita lihat pelatih Danya. Kanan lagi kanat. Ambil low ground kanat. Mengatur strategi untuk anak-anak kayak di sini. Iya, lapaknya Dede Dan. Man, ada bersama WRS Hawk ternyata teman-teman. Jangan kiri kanat ya. Lihat pilihan kau berapa kanat? Lihat vision kiri. Oke, coba kita lihat siapa lagi perang lagi. Lihat aja, jangan gerak. Lihat, takut ada orang. Lihat doang. Nah. Ini coach Danya di sini. Nampaknya coach Danya kan melatih anak-anaknya. Stop. Oke. Pilihan kau berapa kanat? Lihat. Dua orang tuh. Kok branded tuh? Iya, apa nih? Dua orang DMS tuh, sumpah yang matikan Joker. Ayo, bisa eh? Entah.
Eki, kemana Eki? Aku padamu Eki. Mati. Nice keren. Nice. Dada Kak Danya, dada all, dada Upung. Kita akan break sejenak.